Kerana selama 32 orang bertemakan Yud. Yang ni mana? Yang mana tahun ni kita adalah tema superhero. Ni kalau ikutkan pokok-pokok ada superhero, saya tak tahu macam mana lah. Ni lah dia. Okey, seterusnya. Berwarna pepul, tapi kak kemas cahaya Azhara. Gurunya adalah Puan Rosmini binti Muhammad. Pembantunya adalah Puan Nurul Nazian binti Jamaluddin. Pengurusinya adalah Encik Khairul Ikhwan bin Ramli. Anak-anaknya adalah seramai 20 orang pelajarnya. Ini adalah Kluang Man. Ini superhero Malaysia ni. Ini Kluang Man binti tim. Okey. Seterusnya. Apa yang menyakkan masuk lagi? Daripada warna merah jambu ataupun pink. Inilah dia. Tapi tak kemas Nur Azhara. Daripada Sinar Alam. Betul? Tak betul. Saja dia. Usik cikgu. Inilah dua penuhnya adalah Maisara. Betul Ismail, betul sebutan juga? Okey. Dan pembantunya adalah Puan Nurul Anizah binti Muhammad Noh. Dipengerusikan oleh Cik Khairul Ikhwan bin Ramli. Dia ni pengerusinya dulu. Anizah. Kanak-kanaknya selama 20 orang bertemakan Power Rangers. Ini Power Rangers Pink. Kalau ikutkan yang saya tahu, yang saya faham, Power Rangers Pink ni perempuan. Tapi tak apalah untuk anak-anak seronok. Okey. Sekali lagi saya ingatkan kepada tabika-tabika semua bahawa perbarisan dan perkhemahan anda diadili oleh kita punya pengadil-pengadil di bahagian hadapan, pengadil-pengadil jemputan kita. Okey, seterusnya. Superhero adalah Iron Man. Gurunya adalah Fran Zamarina binti Salam. Okey, pembantunya adalah Puan Nurhayati binti Arifin. Pengurusinya, inilah satu-satu pengurusi perempuan, yaitu Puan Salamah binti Abdul Wahid. Kanak-kanaknya selamai 26 orang berwarnakan murun. Inilah dia ya. Ini super ibu dia. Kalau tak kenal Iron Man, saya pun tak tahu nak cakap dah. Okey. Berwarna merah. Merah menyala menandakan keberanian. Dipersilakan daripada sarjana utama, Tabika Kemas Ibn Sina. Tapi Spiderman tu takut tak nampak ke depan tu yang cikgu bawa tu. Terus cikgu. Terus ke depan cikgu. Inilah dia cikgunya. Cik Berana Dewi binti Muhammad. Saya rasa satu-satunya guru-guru tabika yang berada di puncak alam ni, kira lah satu-satunya masih keseorangan. Dibantu oleh Puan Azizah. Dipengerusikan oleh Puan Rahimi bin Syaharani. Pelajarnya seramai 22 orang. Dan inilah superhero-nya adalah Spiderman. Yang anak-anak ya, yang belakang tu mak-mak dengan IJK ya. Dia lain. Okey, inilah dia berwarna merah menandakan keberanian. Okey. Ya, ini muzik ni saya suka ni. Sebab muzik kita taruh ni. Tapi inilah dia gurunya. Puan Jariah binti Japa adalah guru kemas untuk Astana Alam. Yang mana pengurusinya adalah Encik Manap. Dan guru ini dibantu oleh Puan Nolita binti Ahmad. Mempunyai kanak-kanak senamai 26 orang. Superhero-nya adalah Naruto. Okey. Okey.
Ini ada satu kejutan untuk semua. Jangan terkejut, mak bapak. Sekejap lagi kalau bertukar jadi kereta, jangan terkejut. Okey, inilah dia. Berwarna kuning. Berwarna kuning, tapi tak kemas pasal tiga. Okey, dengan dia punya balon yang welcome tu, tapi tak kemas pasal tiga. Yang mana? Gurunya adalah Puan Nurhazwani dibantu oleh Puan Syarifah binti Khamis. Pengurusnya Nur Akmal yang membawa bendera kentujen sebentar tadi. Mempunyai selama 23 pelajar. Ketua ini adalah Bumblebee. Okey. Apa kali dengan terkejut lah. Kau terbuka jadi kereta ke depan tu. Jangan terkejut dengan dia. Sila anak-anak ni. Kekeh dia bawanya. Aduh. Okey, berwarna hijau. Ini jaga-jaga ni. Abang, ini adalah pemuda kemas Al-Kalam. Yang inilah yang membawa spanduk itu tadi. Bernama Nur Liana binti Muhammad Jubri. Dan dibantu oleh Puan Jamaliah binti Muhammad Syarif. Puan Jamaliah binti Syarif. Dipenguruskan oleh Muhammad Lukman. Mempunyai anak-anak ramai 27 orang. Superhero-nya adalah ninja betul. Okey. Terima kasih dengan pertemuan ini. Moga-moga juri terpikat. Juri-juri kita terpikat. Yang belon belakang tu jaga-jaga. Nanti aku terangkat ke atas. Okey. Daripada saudara utama. Tahukah kemas Ibnu Hazm? Ini dia cikgunya. Yang mempunyai, yang superhero-nya adalah Captain America. Gurunya adalah Puan Nurul Al-Hahir Izzah binti Muhammad Arif. Dibantu oleh Puan Siti Hajar binti Abu Rahim. Pengurusnya adalah Cik Muhammad Azli bin Yunus berbaju biru juga. Mempunyai kadang-kadang seramai, mempunyai pelajar seramai 24 orang. Inilah dia. Superhero kita, Captain America. Okey, selanjutnya bertemakan putih, tetapi telah diubah suai menjadi merah hitam putih. Adalah tabika kemas warna sari. Bertemakan superhero-nya adalah Kung Fu Panda. Gurunya adalah Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Kasim. Dibantu oleh dengan Puan Sa'adah binti Ude. Pengurusnya Encik Abdul Alim, saya sendiri. Dan kena-kena seramai 29 orang saja. Yang depan-depan yang kecil-kecil tu anak-anak lah. Yang belakang dengan depan sekali tu lah. Mak-mak ni lah. Okey, pembalasan kita yang terakhir daripada tempat yang paling jauh sekali, iaitu Pulau Bukit Cerakan. Yang mana tabika kemas Al-Hidayah namanya. Gurunya adalah Puan Hajah Sabariah binti Adam. Dibantu oleh Cik Zalinawati binti Janggulik. Pengurusinya adalah Cik Khairul binti Selama. Mempunyai anak-anak selamanya 25 orang. Temanya adalah Batman. Tengoklah. Ini boleh menang ni. Juri suka ni. Dia boleh menang ni. Okay.